Dari penutupan perdagangan sesi pertama pemirsa pada hari ini 9 September 2022, indeks harga saham gabungan terpantau pemirsa turun sebesar 0,07% saja, melemah tipis. Namun pelemahan ini berbanding terbalik dengan pembukaan tadi pagi pemirsa, di mana IHSG masih bergerak di teritori positif, dibuka di 7.267 dan ditutup di 7.227 atau turun 4 poin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 0,31%, berada di 14.907 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, berikut adalah deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers berdasarkan penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Antara lain adalah BBRI dengan penguatan 0,22% di 4.610, disusul Bank Mandiri menguat 0,56% di posisi 9.000, BP menguat 0,56% di 179, dan Medco naik 1,14% pada posisi 890. Kemudian pemirsa, dari deretan top losers adalah saham Bumi turun 5% pada posisi 190. BBCA turun 0,3% 8.325. ADMR turun 2,32% di 1.685. Dan Telkom turun 0,22% 4.550. Dari pergerakan sektoral kesehatan pemirsa, terpantau menguat 0,48% di tengah pelemahan IHSG. Properti juga menguat 0,35%. Sektor teknologi jatuh 0,72% dan energi turun 0,56%. Demikian sektor yang mengalami penguatan paling signifikan dan juga sektor yang tertekan paling dalam berdasarkan penutupan perdagangan sesi pertama pada hari Jumat ini. Informasi lainnya akan kami hadirkan pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di IDX First Station Closing.